Pemirsa, Jogja Istimewa Televisi di mana saja berada, hal ini Jogja Istimewa Televisi bersama Forum Kusumanegara kedatangan tamu istimewa. Pemirsa, di tangan saya ada sebuah buletin dengan tagline Ning, Ning, Nung, Nang. Kita akan bertanya-tanya, apa sebenarnya buletin ini dengan salah satu punggawa dari buletin yang saya sebut tadi. Dia adalah Sigit Sugito, pemimpin redaksi yang menginisiasi terbitnya buletin ini. Kita akan tanya apa motivasi membuat buletin di tengah informasi yang masif dan di tengah budaya teknologi, sehingga apakah masih mungkin buletin bisa dibaca oleh generasi hari ini. Pak Sigit Sugito, selamat ya. Datang di Jogja Istimewa Televisi. Selamat datang Mas Aji. Apa maksud Mas Sigit menerbitkan buletin Ning, Ning, Nung, Nang? Saya sendiri tidak tahu apa itu Ning, Nung, Nang, dia dari mana, dia bahasa mana. Pak Sigit menerbitkan ini untuk acara apa? Ya, terima kasih Mas Aji. Kalau kita pernah mengenal sosok Ki Hajar Dewantara, mesti akan mengerti Neng Ning Nung Nang. Ini adalah salah satu falsafat, filosofi ajaran dari Ki Hajar Dewantara. Kalau boleh dikata bahwa kalau saya mengatakan bahwa inilah sebenarnya ideologi Ki Hajar, bahwa Neng Meneng, Ning Menep, Nung Bertindak, Nang Menang. Artinya salah satu sikap hidup. Karena waktu itu Ki Hajar dalam konteks pergerakan, dalam sejarah pergerakan waktu itu melawan kolonial, harus dengan strategi apa kira-kira itu memenangkan pertarungan dalam konteks kolonialisme waktu itu. Maka mereka membuat gerakan yang sifatnya Neng Ning Nung Nang. Artinya sebuah yang meneng tapi menang. Dan jangan lupa bahwa buletin ini, inilah salah satu cara gerakan perlawanan perjuangan pada waktu itu. Bahwa melalui buletinlah seluruh konsolidasi kejuangan intelektual dan masyarakat itu melalui buletin. Karena koran itu juga waktu itu cuma sedikit. Belum ada televisi. Teknologi belum luar biasa seperti hari ini. Maka buletin adalah sebagai salah satu warna gerakan dalam kejuangan kita waktu itu, sebelum perjuangan ya, sebelum kemerdekaan. Tapi mengapa hari ini ketika teknologi informasi yang luar biasa, kita tetap menerbitkan buletin dalam kerangka satu abad Taman Siswa? Ya karena buletin ini adalah salah satu, kalau saya anggap, salah satu sisa peradaban hari ini yang bernama sopan santun itu tetap buletin hard copy berbentuk fisik. Yang karena dunia teknologi cukup dengan WhatsApp, dengan Twitter, dengan Facebook, itu saya anggap adalah satu peradaban yang dalam tanda petik lebih banyak hoax, bisa menjadi efek hoaxnya. Dan hari ini, kalau kita masih memakai buletin ini, satu, bahwa kita akan mencoba kembali mengkonsolidasikan pikiran bahwa gerakan itu harus menjadi formulasi kita hari ini. Yang kedua, bahwa kita menjawab teknologi itu tidak sempurna, karena teknologi itu tidak punya hati nurani. Maka yang masih harus kita harapkan ini, yang saya omongkan bahwa ini adalah sopan santun peradaban hari ini, adalah buletin. Karena dengan cara ini, Mas Aji, saya akan membuat sesuatu ini, monggo. Berbeda kalau saya dengan WhatsApp. Mas Aji, ini ada akan berbeda. Dan cara menangkapnya juga berbeda. Yang ini saya pikir menjadi renungan kita bersama. Semoga buletin ini adalah salah satu cara untuk menggerakkan, untuk
kita anggap sebagai kentrongan bahwa insan Taman Siswa di seluruh Nusantara ini akan tergerak bahwa dalam tahun 2022 itu adalah satu abad Taman Siswa. 100 tahun angka Taman Siswa, sebuah angka yang tidak bisa kita maknai sebagai angka usia. Tapi harus kita maknai bahwa dalam 100 tahun kita mengapa dan bagaimana. Ya kira begitu Mas Haji. Taman Siswa mengapa dalam satu abad? Makanya lewat buletin ini salah satu cara kita menggerakkan para intelektual, insan Taman Siswa dan masyarakat umum bahwa kita punya yang namanya perguruan Taman Siswa, perguruan kebangsaan yang hari ini seharusnya dibutuhkan di Indonesia. Karena dari Taman Siswa lah semangat kebangsaan, kejuangan itu ada. Di luar carut marut kebangsaan kita hari ini yang agak dan akan tercerai berai oleh yang namanya teknologi informasi. Fakta pemilu kemarin kita menjadi terbelah ya karena faktor informasi yang melalui teknologi ruang digital itu. Yang ini yang seharusnya menjadi literasi kita semua. Mau mengapa kita 100 tahun Taman Siswa nanti? Kira-kira begitu Mas Haji. Oke. Mas Sigit, sebagai pimpinan redaksi, apa yang Mas Sigit idealkan dalam buletin ini sehingga ajaran Ki Hajar Dewantara bisa tersosialisasi dengan bagus? Kalau Mas Sigit tadi berbicara masalah carut marut dunia pendidikan, bisa mengkritik dunia pendidikan. Sebagai pimpret, idealisasi apa di dalam buletin ini sehingga message-nya bisa tersampaikan? Ya, gini Mas Haji. Bahwa masyarakat hari ini perlu kita cerahkan kembali. Bahwanya romantisme kejayaan Taman Siswa itu harus kita kalkulasi ulang. Tidak hanya karena Tut Wuri Handayani itu dicanangkan sebagai tagline Kementerian Pendidikan. Bahwa tanggal 2 Mei itu menjadi Hari Pendidikan Nasional. Kita masih memakai romantisme masa lalu. Padahal hari ini sudah berubah, kira-kira begitu. Jadi buletin ini adalah salah satu cara membangun silaturahmi kepada seluruh elemen masyarakat dan keluarga besar Taman Siswa dan insan-insan intelektual Taman Siswa agar kita punya cara bagaimana silaturahmi ini menjadi sesuatu kekuatan baru. Membangun peradaban baru untuk Taman Siswa yang usianya akan menuju satu abad. Usia tua seharusnya yang sudah luar biasa. Tapi hari ini faktanya bahkan ada kritik yang lebih keras dari waktu Kongres Rakernas di Paguyuban Keluarga Besar Taman Siswa tahun 2020 kemarin Desember. Bahwa Taman Siswa bisa menjadi museum. Kalau lebih sarkas lagi, Taman Siswa bisa mati. Karena apa? Karena semua terlena. Seluruh insan Taman Siswa, seluruh intelektualnya sudah kehilangan daya kritis, krisis daya kritis. Itu saya pikir itu. Jadi di konteks nasional, pembangunan pendidikan nasional, ya mereka manut apa yang sudah dihadirkan oleh negara. Seharusnya Taman Siswa punya kritik keras terhadap apapun kebijakan negara yang menyoal soal pendidikan. Sekarang outputnya apa? Mahasiswa outputnya apa? Anak SMP kemarin bikin hoax, bikin lagu Indonesia Raya dilecehkan. Dibuat main-main. Itu apa? Itu akibat pendidikan yang salah. Itu yang salah siapa? Yang salah sistemnya. Taman Siswa seharusnya berteriak soal itu. Tapi tidak ada dari wakil intelektual Taman Siswa yang bicara soal itu. Ada krisis pendidikan di kita itu seperti dikatakan oleh Bu Umi dari guru SMP 2 Bantul. Bahwasanya anak-anak sekarang nggak tahu yang namanya
sejarah sastra. Ini siapa yang salah? Artinya ini harus memang harus menyeluruh. Mulailah nanti di satu abad itu, seluruh intelektual dan masyarakat kampus yang lainnya berkumpul untuk melihat melihat apa ya, seluruh sistem yang mungkin akan kita tata ulang lah kira-kira begitu. Dan itu harus berani. Kalau tidak, karena hari ini sepertinya pendidikan juga setengah-setengah, kita juga masih malu-malu dengan aplikasi teknologi. Ya, saya pikir kira-kira begitulah, Mas Aci. Sebagai pimpinan redaksi, Mas Sigit yakin kalau buletin yang Mas Sigit dan kawan-kawan terbitkan ini akan menjadi ruang kritik, ruang di mana kritik bisa hadir dalam bentuk buletin dan bisa tersosialisasikan sehingga bisa menggerakkan, sehingga lebih besarnya lagi mempengaruhi kebijakan. Mas Sigit yakin sebagai pimpinan redaksi? Saya punya optimisme. Ya karena optimisme itu salah satu energi yang besar untuk menggerakkan berbagai hal. Itu. Jadi, dan saya yakin ini dibaca. Karena ini akan tersebar di 136 cabang Taman Siswa di seluruh Nusantara. Dan di USN itu ada 30.000 mahasiswa. Syukur nanti bisa menjadi kontributor yang bisa menjadi salah satu ruang dialog baru. Ini yang, karena kita sekarang nggak ada ruang dialog lagi. Dialognya hanya formalisme di WA, di Zoom, di segala macam, dan itu hanya ngomong. Implementasinya di lapangan itu hampir tidak ada. Sekarang kita senang, hampir satu hari saya dapat undangan 3 Zoom. Apapun kita dialogkan, itu selesai. Dan itu sudah enak, bangga menikmati teknologi dengan hasilnya. Yang penting, kita harus bekerja itu dari yang kecil, tapi bisa menjadi pemicu yang besar. Buletin itu memang sesuatu yang kecil, konvensional, tradisional, dan ini tidak tahu bahwa Soekarno, Tan Malaka itu bermula juga dengan model-model kayak begini. Dan kita tidak romantisme, tapi kita berbuat. Dan kita akan mensosialisasikan ini menjadi di setiap kelompok-kelompok energi dialektika di tingkat basis bawah lah kira-kira begitu. Kira-kira begitu, Mas Haji. Baik, Mas Sigit. Rencananya nih, buletin ini mau dicetak berapa eksemplar? Sementara 500 eksemplar dulu. Karena kebutuhan kita yang real untuk komunikasi di seluruh Nusantara sekitar itu. Nanti 136 cabang itu kita kirimi 3-3. Agar ketua sekretaris bendahara mereka akan membaca dan mereka akan berdiskusi. Dan di seluruh tempat-tempat yang memang strategis untuk bisa berkomunikasi. Banyak kampus-kampus, banyak asrama mahasiswa di Jogja, barangkali menjadi ruang dialog baru, rintisan baru, bentuk silaturahmi baru, tidak memakai. Ya, teknologi penting, karena ini juga nanti akan melalui medsos. Tapi medsos itu hanya suplementer. Yang paling penting adalah bentuk konkret semacam ini. Saya pikir begitu, Mas Haji. Pak Sigit, ini bagaimana nih pendanaan di Nang Neng Nong ini? Apakah ada konsolidasi ke cabang-cabang yang ada atau bagaimana? Menurut saya, karena hari ini tentu pembiayaan itu menjadi penting juga untuk mengimplementasikan sebuah idealisme. Jadi begini, saya sejak dulu, setiap mau membuat kegiatan, saya tidak akan melihat uangnya berapa, uangnya dari mana, dan caranya bagaimana. Tapi yang penting berbuat dulu. Begitu kita nanti berbuat, insya Allah nanti akan datang supporting dari mana-mana. Dan saya yakin itu, sampai hari ini, ya ini mandiri. Ini semangat mandiri. Ya ada beberapa kontributor yang punya komitmen. Tapi kita, ya komitmennya komitmen. Tapi kita tetap berbuat. Kalau tidak, ya nggak akan jalan seperti yang kita ngomong tadi, bahwa ruang dialog selesai di ruang dialog. Tapi tidak pernah bekerja secara implementatif yang memang ini ada wujud dan fakta yang harus kita gerakkan. Ya sakitnya kita hari ini itu begitu. Kita lihat
politikus hari ini ya cuman pinter ngomong, mampu mengobrak-abrik berbagai hal, bermain kata-kata, tapi tidak pernah real di lapangan. Buktinya hari ini kita masih terseok-seok seluruh rakyat. Ini karena politisi tidak akan menyelesaikan masalah juga. Artinya ya seneng ngomong aja, tapi perbuatannya yang penting, itu perbuatan yang kita bisa. Kalau kita bisanya bikin kayak gini, kita sosialisasikan di banyak pihak. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya harus ada pencerahan ulang. Karena ini juga ruang kebudayaan. Di sini ada puisi, ada isai, ada sketsa, ada kritikan. Yang ini yang akan menjadi orang akan mampu untuk bergairah menggerakkan dunia intelektualnya dalam konteks membangun kebudayaan baru dalam ruang teknologi yang luar biasa. Yang terakhir, Mas Sigit, pesan apa untuk teman-teman mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia? Karena GETV ini bisa disiarkan di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa bagian negara tetangga, untuk satu abad Taman Siswa. Ya, saya pikir hari ini kita harus memulai memikirkan apa yang bisa kita perbuat untuk kebangkitan kembali Taman Siswa. Saya ngomong kebangkitan kembali karena hari ini saya melihat Taman Siswa memang agak kendor ya dalam konteks apapun. Kalah dengan Muhammadiyah, kalah dengan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah pendidikannya luar biasa, Taman Siswa malah banyak aset yang berkurang. Ada apa? Ini yang menjadi penting. Makanya filosofi Ki Hajar soal neng nung nang ini tolong dipahami benar. Ini adalah sebuah refleksi gerakan kejuangan bahwa harus bangkit. Meneng neng nung menang. Jadi diam, berpikir, bertindak, menang. Insya Allah, kalau dengan bahasa yang lain, Allahu Akbar. Pemirsa, Ki Hajar telah menyemai sebuah sistem pendidikan yang sangat lekat dengan kebudayaan. Dan hari ini tugas kita untuk kembali menumbuhkan semaian itu sehingga berakal kuat, beranting yang lebar, bisa memayungi segala yang ada di Indonesia. Sampai jumpa dalam wawancara berikutnya. Jogja Istimewa Televisi untuk Anda semua. Terima kasih, Pak Sigit. Ya, sama-sama.